Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, pendidikan anak usia dini atau yang disingkat PAUD merupakan jenjang pendidikan para prasekolah sebagai pembinaan bagi anak-anak untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan formal. Dalam bahasa sederhana dapat kita katakan PAUD merupakan bentuk pendidikan yang meniti beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan dan emosional anak. Tujuannya agar anak tumbuh secara berkualitas sehingga lebih siap memasuki pendidikan dasar.